Jadi acara ulang tahun sudah selesai dan sekarang saya akan menjelajah area hotel sendirian, guys. Kamu penasaran toh? Ayo kita jalan-jalan. Jadi ini tuh area hotel Rimba Papua Hotel PT Freeport Indonesia. Ini tuh tadi ini kamar-kamarnya. Yang sini-sini ini kamar-kamarnya. Ini area outside-nya hotel ya. Hutan kan, makanya namanya Rimba Papua Hotel. Sekarang kita akan menuju ke kolam renang. Biasanya tuh rame, tapi karena corona jadi sepi. Biasanya tuh banyak sekali pengunjung di sini. Tapi tempat ini tuh khususnya untuk karyawan. Jadi tidak sembarang orang masuk di sini. Dan ini adalah area kolam renangnya. So, lihat, ini tuh kolam renang. Teman-teman saya lihat. Ayo kita putar-putar sedikit. Jadi di sini tuh sudah tertata rapi sekali. Di sini ada shower. Nih ada shower. Jadi sebelum masuk kolam renang tuh harus full badan dulu. Permisi. Nah, ini area lokasinya. Ini kamar. Memang sih tidak besar, cuma kecil saja, tapi sangat terawat. Karena modelnya tuh lebih ke luar ya, bukan Indo, lebih ke ekspat-ekspat. Jadi memang asri sekali. Nah, ini teman-teman bisa lihat. Bagus bukan? Memang sih kolam renangnya cuma kecil ya kalau mau dibilang. Tapi karena pemandangannya yang bagus, mungkin kita tidak akan pernah bosan untuk datang beristirahat di sini lepas lelah. Kan pokoknya ini tuh pertama kalinya saya masuk di kawasan hotel. Jadi saya senang, saya bersyukur. Jadi ya seperti begitu. Ini saya kasih tunjuk baru outside ya, baru di kolam berenang. Nanti sebentar saya masuk ke area resepsionis. Saya akan kasih lihat resepsionisnya Rimba Papua Hotel. Terus kemudian saya akan ke resto. Saya akan kasih lihat juga untuk area resto. So, ayo kita jalan lagi ke... Ya mungkin kita masuk saja langsung ke dalam. Karena tadi saya itu baru habis keluar dari kitchen. Padahal nih ceritanya, saya tidak tahu keluar dan masuk hotel. Tapi sudah, bapak-bapak sudah bantu saya untuk bisa lihat area kolam. Ayo kita jalan. Ah, seru guys. Saya saja senang sekali. Dan ini tuh kafe di area kolam. Ya tapi seperti itu. Karena kita lagi di masa pandemi, jadi semuanya tutup. Termasuk kafe. Sekarang saya mau foto-foto sedikit dulu, baru saya masuk ke dalam. Dan saya ingin putar-putar sedikit. Cuaca yang kurang bagus. Tadi hujan, sekarang panas lagi. Sedikit lagi hujan lagi, sebentar panas lagi. Ayo teman-teman, kapan kalian main ke Papua? Jadi ini adalah salah satu outlet Taman Sari Utama. Komersil ya, yang komersil. Kalau saya kan Papua Cafe by Analogi. Kalau ini Rimba Papua Hotel.
karena suasana yang penuh masih dengan pemandangan asri, makanya namanya Rimba Papua Hotel, seperti begitu. Taman main juga itu untuk anak-anak. Sini cantik sih untuk foto, tapi sayangnya kan saya sendiri. Capek deh kalau selfie, tapi bagus. Nah, cantik. So, saya harus kembali lagi ke dalam. So, dan di sini tuh bagus sekali, kebetulan banyak ukiran kayu, ada lukisan. Jadi sini tuh banyak sekali lukisan, ukiran-ukiran kayu. Tapi saya lagi gemas lihat butik kecil itu dan saya mau pergi. Ayo, saya tidak ada yang lewat. Tapi saya harus mirip-mirip. So, ini namanya apa, Bu? Tempatnya? Yang mana? Tempat ini. Di sini? Iya. Gift shop. Hah? Gift shop. Oh, gift shop. Ya. Yeah. Saya baru pertama kali masuk hotel sini. Oh. Semenjak kerja dengan Pak Ansari. Cantik. Ini namanya Gelang Wamena. Ini namanya Gelang Wamena. Di
harganya cuma 25.000 guys, 25.000. Cari barang ini tuh susah. Nah, ini 25.000. Jadi di gift shopnya hotel itu banyak jual kerajinan tangan, papua. Cantik-cantik. Ada ukiran juga. Body shake it, baby. Dan ini adalah bagian dari hotel. So, terima kasih banyak ya teman-teman sudah melihat video saya kali ini di Rimba Papua Hotel. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih banyak.